Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya, Jolan. Channel kita hari ini kita nak kongsi sebiji kereta, kereta Alza. Okey, Alza, kita tengok sini dalam keadaan parking. Okey, untuk mungkin ada yang first time ke ataupun yang belum biasa naik kereta Alza, asal baru tak pasti, tapi kalau Alza lama ni, okey, ada handbrake. So kat sini mana ada handbrake? Handbrake tak ada. Okey, sebenarnya kereta Alza ni handbrake dia ada di kaki lah. Tengok dari kaki kat bawah. Okey, nampak tu. Ha ni. Okey, yang ni tepi dia minyak. Ha ni. Ha ni handbrake dia. Okey. So handbrake ni dulu tak ke bawah. So kadang-kadang orang tak perasan. Jadi macam mana kita nak release handbrake ni? Okey, kita kena tekan ni. Okey, tekan dan kita lepas. Ha, tengok dekat dia punya panel dia ada. Okey, so kita boleh jalan lah. So dekat sekali lagi. Okey, kadang bila kadang ni kita release, dia kadang dekat atas lah. Okey, dekat atas. So kita akan tulis kaki kita untuk kita tekan handbrake ni. Okey. So tengok, di sini dah ada handbrake. So pada korang yang tak biasa naik kereta Alza ataupun brake parking kat bawah tu, so kena berhati-hati lah. Okey, jangan menggelar bawah. Okey. So pastikan handbrake ni tekan dan release. Okey. Okey, tak ada lah. So, semoga bermanfaat daripada perkongsian saya. Sampai jumpa lagi video-video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.